HCDD update lagi. Selamat akhir HCDD update lagi, teman-teman. Lebaran udah lewat, update lebaran ini udah lewat. Dan di sini ada update, yaitu kode baru atau enggak apa barulah. Di sini West Java, kita ke Central Java. Dan langsung aja kita join ke game-nya, let's go. Dan sini ada kode baru juga, teman-teman. Biasa pakai caps lock ya. Huruf besar semua. Kalau enggak pakai huruf besar enggak bisa berhasil. Ada radio, Sebaiknya kalian hati-hati dengan itu. Yaudah, kita akan ke HP dulu. Kalau nggak, pencet K buat pengguna komputer. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya itu lebaran. Nah, abis itu kalian redeem dan kalian lah. Oke, salah guys. Jadi kalian tambahin lebaran 2023. Lebaran 2023. Nah, kalian redeem dan kalian dapat 50.000. Satu lagi yaitu mohon maaf lahir dan batin. Ya guys ya, wait. Maaf lahir dan batin. Jadi di tim 2023. Nah, jadi kayak gini teman-teman tulisnya, mohon maaf lahir dan batin, CDID tim 2023, dan kalian gak usah pakai spasi dan kalian redeem. Oke, salah. Oke, ternyata tim CDID. Oke. Dari tim, ya guys ya, dari tim CDID 2023. Jadi kena terus kayak gini guys. Dan apa salah lagi, apa salahku itu udah bener. Oke, udah deh. Jadi kalian jangan pakai spasi ya guys ya. Nah, kayak gini dan nah, bener guys, 450 juta. Okay, thank you. Dan sini ada daily box. Sini ada game pass dan limited, guys. Game pass sama limited. Game pass ya. Kita coba game pass. Satu aja. Rere. Ayolah, 15 juta. 15 juta doang. Dan sini ada item. Oke, untuk hari lebaran, teman-teman, di sini ada wow. Ada masjid, teman-teman, dan ada mobil kita. Dan ini karena bukan requestan dari Jovan, jadi kita pakai mobil biasa aja, teman-teman. Oke. Karena ini mobil biasa, guys. Nah, apa dah mobil saya? Ketabrak sesuatu kah, guys? Kesambet napa dah nih? Nah, kesambet napa? Kena apa?
Ah, mobilnya nge-lag, guys. Saya ini yang bisa, guys. Ini mobil Tacoma loh. Gak bisa, guys. Gak bisa. Apa kita udah lama belum main game ini kali ya, makanya gak bisa. Yuk, siapa yang salah? Yuk, gak ada yang salah, guys. Ini udah aku ganti warna merah sih. Oh, sekarang udah update teman-teman. Jadi buat kalian ganti ini ya, kan ada dua nih. Ganti satu. Coba Nah, kalian kalau Q tuh buat mundur tuh. Mundur-mundur, ngerem lagi, pencet E dan ngegas lagi gitu, guys. Jadi gitu ya, baru ngerti aku sama mainnya. Dan di sini nggak ada update map apa sih. Katanya ada Easter egg beduk, tapi gak tahu tuh di mana dan kita mesti coba cari-cari dulu. Dan seperti biasa, karena aku hanya bocil biasa, jadi aku nggak tahu cara dapetinnya. Tol Cipularang di sini. Kalau misalkan belum tahu Tol Cipularang ya kan, itu adalah tol yang dekatnya Bandung di arah sana itu ya kan. Oke, ternyata kita OTW ke Bandung. Mantap gak tuh? OTW ke Bandung. Sorry guys, tadi suara aktif ya. Ini memang suara gamenya kecil, belum aku gedein. Yaudah, di sini kita reset karakter dulu deh. Enggak sih, kita lift dulu lalu kita masuk lagi, guys. Berarti kita harus OTW ke Bandung. Ke Bandung, guys. Oke, kita pilih West Java. Jadi ada jalan raya baru, guys. Tahu TW ke Bandung doang. Ya udah, biar enggak lama-lama, guys, kita akan langsung OTW aja ke Bandung. Let's go. Itu sebenarnya mobilnya enggak bisa jalan. Wait. Kok mobilnya error? Langsung OTW. Kita langsung OTW, teman-teman. Langsung aja kita ngegas, guys. Let's go. Nih. Dan model rodanya udah aku ganti, teman-teman. Jadi aku ganti ini modelnya. Dan itu misalkan cari bengkel yang ada di Semarang. Enggak, ada di Tegal ya. Makasih Jovan udah ngebagi tahu. Ternyata di Tegal tuh ada bengkel, guys. Siapa tuh berterima kasih. Dan kita akan coba ke OTW ke Bandung. Iya, jauh banget gak sih? Kan ngerasa itu jauh gak sih? Sama, gak jauh juga aku ngerasa. Dan MRT masih belum dibuka, guys. Dan jalan di atas itu tuh masih ditutup, guys. Mantap. Nah, mantap. Mobilnya udah kesurupan. Oh iya, ganti dulu. Ada dah. Spawn lagi. Nah, ini caranya kalau kalian mau ganti itu. Oke, guys, sorry kalau lampunya kena nyala. Tak
Anjakan macam ni pun tak kuat dia ni. Lemah kali kau ni. Waalaikumsalam. Sorry guys. Ngebut guys, let's go. Nih. Interiornya masih kayak gini, ngebosenin banget gak sih liatnya? Let's go guys, kita akan OTW ke kiri. Sini toko, wow, kita dapat 100. Di game ini tuh harga mobil memang udah naik jadi 100-an jutaan. Nah, sorry guys, mungkin suaranya masuk ya guys ya. Ini hanya tentang orang keluarga, jadi kan yang ikutan, oke. Yuk, bekasnya ngiot. Ya, kita otw ke SCBD deh guys. Bang, katanya mau ke Bandung. Iya. Terbalik doang. Kenapa sih, guys? Kaget ya, kaget ya. Kaget ya. Haha. Haha. Ai. Belum diganti brake ya, Bang. Langsung gas aja lagi, guys. Ini model rodanya udah aku ganti. Masih 12 menit aku record nih. Ini aku record udah malam-malam, jadi ini mungkin akan tayang sekarang, kayak sekarang. Dan di sini kita akan coba ke jalan tolnya, teman-teman. Dan Easter egg-nya mungkin dilanjutin di part, gak tahu. Nah, aku lupa itu partnya apa, berapa PVP. Wih, di. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa ya. Entar saja. Bandung. Ada LRT guys. Nyong, nyong. Tiga gerbong doang nih. Bosan lihat aku lihat kereta. Enggak apa-apa. Ya enggak sih. Ya kalian pasti juga bosan kan. Ya udah deh, aku buat konten lain selain kereta. Mungkin kita akan keliling-keliling dunia, enggak mungkin. Aduh. Oh yuk. Jalan atas panjang kali.
Oke, kali hurip. Nyong nyong nyong. Wede wede. Oh ya, joget dangdut. Oke, nah jadi ini dia update-nya, temen-temen. Ya lewat Kahurip ya, jalan Kahurip. Jadi ini ada jalan tol Kahurip, teman-teman. Jadi ini belum ada update di ini masih update-nya belum ada. Belum kelihatan ya, guys ya. Astaga, ini mobil lelet banget, guys. Nanjak doang enggak kuat. Cupu. Dan kadang nih mau ini kadangnya jalannya itu nyebelin ya, guys ya. Dan sini Easter egg-nya pokoknya itu kita bisa Easter egg-nya itu ada Ka'bah, teman-teman. Eh, bukan. Ah, yang beduk-beduk. Ah, beduk-beduk. Yang beduk itu nanti kalian bisa interact, ya. Nah, bisa interact tuh dan kan dapat Easter egg-nya. Atau juga tuh bisa dapat itemnya atau enggak. Loh, kok rute ke puncak, Bang? Nah, ini tanjakan bisa lewatin dia. Karena dia udah punya energi yang cukup banyak. Kita OTW, guys. Ini padahal naik turun dah. Iya gak sih? Oh, naik turun. Ini soalnya kagak ada rambu, jadi kalian nggak tahu emang ada tanjakan atau enggak gitu. Bukannya dikasih rambu malah nggak ada. Kan orang jadi nggak tahu yang lewat sini, Bambang. Orang jadi yang lewat sini tuh nggak tahu. Ah, ini bukan jalan biasa nih, jalannya. 5 juta lumayan, guys. Lumayan buat tabungan. Oh ya. Loncat lagi mobilnya, we. Kalian pernah lihat mobil loncat enggak? Enggak pernah kan? Nah, itulah. Ini kita tar lagi. Oke, 500 meter. Nah, ini tempat rest area, gak mau, Bang. Makasih ya, Bang. Nih, tuh. Jadi di tol tuh ada rest area tuh biar kalian bisa istirahat. Masa kalian nyetir mulu? Orang tuanya kalian tidur, kalian enggak. Kaliannya mau sholat, ini jam 3 pagi, oleh. Weh, ini jam 3 pagi, Mak. Saya sampai sini, astaga naga. Beruntung banget ya, guys ya. Aku sampai sini, beruntung banget. Disambut sama tanjakan yang ada di jalan tol. Mulai dah. Cemen di mobil, guys. Ah, sengebak kah? Langsung nge guys, let's go. Iya. Sorry, guys. Ah, sorry guys. Emang aku udah biasa kayak gitu di rumah. Bang, lanjut cerita. Nah, jadi ini dia jalan yang indah, teman-teman. Oh my god, guys. Ini sangat indah sekali ya, guys ya. Iya kan? Wow, sangat indah sekali, guys. Indah banget tuh. Tuh ada proyek jalan kereta cepat Jakarta Bandung ya, guys. Jadi dia lewat jalan kali Huripan ya. Ah, LRT nanti kereta cepat Jakarta Bandung tar lagi mau jadi lo, guys.
cuman proses pemasangan rel doang. Jadi tuh model relnya tuh model rel lentur ya, jadi bisa di naik turunin. Atuh guys, gile remnya. Kenapa dah? Oke, 20 menit aku record guys, mantap. Akhirnya balik ke kiri dan ini tetap terus sampai sini aja. Karena udah sampai Bandung. Larutnya gede banget guys. Ini orang yang buat mapnya nekat banget buat mapnya, astaga. Terus itu kita ke masjid kan guys, betul kan? Pokoknya tuh aku sempat lihat deh. Karena aku tuh sempat lihat di YouTube ya, itu harus klaim. Nah, apalagi ya? Ada orang sini. Oke, sekarang kita waktunya cari itu masjid ya, teman-teman ya. Dulu kita ketemu masjid di seberang ya. Ada di seberang enggak ada apa-apa guys, masjid sini. Wait dah guys, kita buka YouTube lagi dah. Ya elah, kok masuk BSD? Kok ke BSD? Capek-capek weh. Ke BSD guys, asli dah. Pecah palaku. Ke BSD rupanya. Hadi guys. Haelah ke BSD. Ya bilang kalau di BSD. Ah, Jawa Barat pula. Oh, aman. Langsung guys, langsung semuanya langsung. Langsung spawn. Spawn. Duduk. Langsung ngegas. SCBD guys, ke BSD OTW. Ayo kita cari beduk. Itu mapnya enggak bisa dimasukin sama player. Ntar guys, aku mau coba telusuri itu ada di mana. Astaga naga, asli. Ternyata ada banyak guys. Ya udah deh, untuk yang lanjutin beduknya sampai nanti aja ya guys. Jadi bye bye, hehe, bye bye guys. Untuk Easter eggnya kita salah. Kita bakal ke Bandung dan kita di situ ya. Di kereta api cepat Jakarta Bandung itu ada, weh. Agak bilang ya. Ya udah guys. Bye-bye. Bye-bye.